Yang tapi satu ni. Ni kau boleh sumber, boleh itu baru. Sumber alam yang kan neng tuku bekas mana Jaya Luru. Jaya Jawa Timur. Jaya Badung Kali. Sumber alam pertama nu gawe ke Puso Luru. Okay. Ani ku pulau bar kuan tentara teng Jakarta ni ku lek sedina ni. Mau diri sumber alam sing namine abong wong tate ni ku dandan dinamo dandan kabel nggih okay. Akhirnya mboten ditopo niki sing sumber alam sing iki marke turut-turutan iki marke ngeten iki nggih abong niku teng tengah-tengah benake kabel mun diri sing iki teng jero kabel niku kabel starter kena masa nggih niki aduh gepen abong teng kena bumper mburi karo bumper bis pecah nih gitu si abong. Napa sekitar tahun pinten nggak pak? 73. Eh, bisa nembi melaku rong PP. Ya enggak ya. Mana? Udah lu tumbal nih gua. Abong nih, abong montir tasik. Oh, gawan bis berarti montirnya pak? Hah? Montirnya ke Jawa Barat. Montirnya ini gua abong ke Jawa Barat. Rien kan montirnya sumber alam nih gua sih ngomai. Mriki untuk tak jaringe berbes niku napa nika? Tangku. Halo. Ya, riko sing nyekel niku nek pertama-tama itu baru nu Pak Ndoyo yang Mbak Jumat. Nah, kula wonten foto ni, kula karo anake Pak Ndoyo niku wonten kali bujuk kula barang niku sik. Ah, sik kemlulu. Niko nganggo pandangan tentara di foto nang tadi. Kita ini arah kalah malah foto ini tak gedekin ini udah di koper jimu tengah di Tumi kecewanten nih kok Tumi satu tahun foto fit buruan ini kalau tahu bahwa foto-foto ini kok tengah di Tumi tak kan gedekin nih kok hereng-hereng sih kalau pilih ini kok ada kuncangnya nih apa? Kuncangnya hereng kayaknya nih bagus dipajang buat kali Tumi kalau cuira dono Wong kulo kan foto foto sih enam barang nonton karena pula tak akan bercekin ini cuma ini dilelaran di duit jadi rasi cukup cukup berarti ini Rian hidup baru niku DJ mereknya apa mau nih tuh foto pertama Temet 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 terus Fargo Diesel sing pendek terus Fargo Diesel sing dowo bar niku terus foto foto terus LP niku 91 tahun terus OS terus ya medal sumber alam ya. Oh, nek medal sumber alam pun nonton ini pun nonton apa kuso? Ngirane tata ini kok. Nah, tata ini kok tuku lungsuran. Ini Sampurna, Bekasi Sampurna. Oke, tuku tata ini kok. Bapak ini Pak Yudi ini kan tinggal di Jakarta. Oke. Ini kok kalau pas sumber kok yuk. Di kolom nganggi L300C di Bali gitu. Cuma mari. Diam Gunung Lanang gitu. Ini kok dari garasi, ini kok si gugang pertani, ini kok kasih tani, gitu Kukisim ini kita hasil, Pak. Non? Kukisim ini kita hasil. Kan pun ramai uang, kan kitanya dosi. Iya, Mas. Bisa itu... Pindah, deh. Pindah diri, gitu. Oh, tangan itu, bet, kelakuan ini diri, biasa. Pindah malah, nih, kalau wonton, Pak. Dalam. Ini kok yang gugang pertani, ini kok pulau yang mendemi Bandung Babi Barang. Nah, yang cek di golek ini sejarahnya hidup baru sak foto-foto ini. Nek kula anten Fargo Diesel sing cendak 2534 sama 2535 itu anten sing Fargo Diesel terus sing long dowo. Niku fotone saged panjang nggih Mas. Nggih sing jelas. Puso, puso ini puso 73 niku anten gawean Negrasari barengan kali sumberalan ning sumberalan ning gawe Talaga Herang. RRS gitu bar niku gawene nang Semarang bar niku. Oh nek sumber alam RS. Untuk RS 73. Nggih sempat ngelen Pulau Gadung apa nggih riyen apa? Ah Pulau Gadung kan akhir-akhir niki. Kuwi riyen jarang nang Pulau Gadung nganggo sumber alam. Jarang nonton tol. Wis suwi banget di Jakarta. Pernah ngalami numpak bis niku jarang wonten Cikampek ngalami. Ini sumber alam ini 11 saat ini. Men jenengan 8 pinten kali kan? Kalau 81.
Tapi naik remen kan 81 niku kula golek edit riyen dikepenak. Okay. 81 niku kula wis nggawa OS 2577. Sopire kula tiyang Pator Kutarjo. Martin. Niku wong kula biyen anggarane bisa nyar kan iki kula sing dalan dite. Gawe jam wae trahe kula sing yo setor pengada di ada si polisi ke polisi jalannya sing sebab pedak tanggal loro kula sing setor. Oh Harto dipecat ya. Kakangnya mati nih waktu kakangnya Harto kan mana yang Sumberalang. Ini kok enggak nyimpen foto-foto kata itu baru asmane jenengan Pak Tan Yuhok. Jenengane Jawa Supresno, jenengane Cina Tan Yuhok. Niku wawune manggone teng Semaki. Ning kula wingi liwat weruh. Niku omahe ngene Yuhok niku pun dibangun toko elektronik. Niku kan ana beda mesti dicoba. Nggih. Anu takon niku mesti ngerti mau ketemu Yuhok. Wonge setruk, tapi saged mlapa. Aku tanya Yuhok, wong niku kan bojone Yuhok niku anake Mbak Petro juga. Yuk mantune niku toko 51 ngarep Kranggan. Dadi niku sakniki buka teng mriki kemungkinan nek mboten si anak Yuhok dhewe nek kemungkinan putune. Nek sing ngerti wong teng omah Yuhok niku gagar kasah. Niku sebelah toko Pancajaya niku nggih. Nggih. Pancar jaya sing lor dalan lho, sing ibu dalan kan pun bosan kebuka. Nggih. Niko ngene, oh bareng bojone mati, omah niko kan disungkirin. Kula karo keluargane itu baru, keluargane Santoso ngerti kabeh. Nggih. Wong lawat soal itu, pengriko yo 20 tahun lah. Kencana Jaya, kemarin ke Kota Arjo. Kencana Jaya ini kok udah mau nih, baru, udah mau nih, udah mau nih, udah mau nyampur nih. Cuman, sak niki dibadekne siji. Dene niku sing wetinge duwe sing kekayaan sing Amerika. Dadi Mbak Yune niku ora anten sing teng Amerika. Pemriko duwe napa dealer Fargo Diesel teng Amerika. Niku sing paling kuat. Oh, pantesan kata Fargo Diesel riyen ya. Nggih, niku sing paling kuat sing Amerika niku. Sing paling cilik dhewe wedok untuk Pekalongan duwe Bik Rahayu jenenge. Pekalongan anak Bik Rahayu niku ngene adine iku beralam. Edo sing nyekel teng ri aja jan ini kengking ning jari sak niki kengking truk nggih Pak Yudi barep lanang niku Pak Himawan Hambali niku juga kan itu baru Himawan Hambali niku barep lanang Mbak Yune sing teng Amerika niku. Nek boten ketoke koncone Pak Himawan niku jenenge Pak Handoko. Niku pengacara omahe Senepo. Senepo. Niku ketoke kula tau moro nang omahe cipet babar 911 iki. Ketoke Pak Handoko niku pengacara niku sing nyimpen. Nah, ceplok niku sakit mboten tau mangkat. Tapi dugi sepriki sesenten. Ah wingi entuk undangan gombong niku nggih sesek tekan iki. Undangan mantan karyawan hidup baru ke kantor PK yuk niku ngerti kan sing lanang kan mungkin ambil sama kali itu loh bisa kumpulan ngerti loh ini bareng niku setruk gak tau kumpul ini wong-wong aneh kasi sing tua-tua kan pun udah mati kayak pengorbro mungkin dengan ngerti Pak Tuyono sok langsir mingan kutrasi juga langsir Tuyono nang ini mungkin besi terus Purworejo ya waktu sopir itu baru garwane yang ambal Inden Mas Lanang yang cerita lali gulong ini tapi jenisnya garwane ambal nih Purworejo nya bawa henti nih Purworejo niku anu niku mesti niku lho singkulonnya mbak leket kan mau nambal Marsodo. Oh Pak Marsodo nggih. Nggih. Lha sing wedok kan nambal, Marsodo ini Purworejo.
Jadi sedulur kali Yuli barang. Nah. Yuli ini. Ada hubungan famili to Pak Niyo. Nggih. Martodo ning sing wedok kan wong kula ning Mbah Kleket anake kakange Mbah Kleket. Berarti nek sumber alam pertama ngangge jeneng sumber alam niku pinten bis nggih, Pak? Kawan pertama. Kawan. Nggih. Tumbah tali, ngene Bekasan, terus ret 20 dina napa pinten sing RS dadi. Pertama kali dia nyewor dia niku teng kule niku teng Takung. Pondok umumnya di Gundala nyewor ini. Nggih. Terus nyewa-nyewa terus ana lokasi didol di buku nih wonten sak niki niku. Lah tentara sing ngampleng popor kula niku waune bar metu sing kaya ngene. Pensiun niku terus dadi napa pengurus Pondok Ungu. Kebak Bulus. Kebak Bulus. Ae namine Pak Suharno. Mas dadi pengurus. Nggih, lah kan sing ngobati sing nggo ngobati bocah sing kula nganu niku ditumbas kolte angkal tunggal nggih. Biaya ini. Kolte jaman mungkin 1.700.000. Halo. Map itu kecantan ya Pak? 911. Nih. Sekawan-sekawan ini menikah. Loro. Nih. Barniku terus usul. Sakit gawian salah keirang loro. Terus yang tatan itu cuma seko. Barniku juga nambah. Nek pertama kali buka, melepetnya Jakarta, ini Jakarta Bunti Parian, Pak. Kulo ngerti ini lapangan Banten, Pak. Lapangan Banten? Iya. Kulo itu Budi Utomo. Pertama kali masuk, kulo itu Budi Utomo, terus dengan penumpang lapangan Banten. Le kujang bis kali le ngeplip ngaso niku kudu kan ditomo. Menek ditomo rampungan terus jam 3 niku budal teng lapangan Banteng. Itu baru berarti saya manajemennya tetap Pak Yudi ta. Sana di Mawana Bali. Oh. Ini kita saya ini yang ada di California dia ada Kelapa Gading Pak, ini gue Pak Imawan ini ambil ini di Jakarta ini kan wonten Hidup Baru Putra juga nge? Ini kok Bandung nge? Hidup Baru, ini kok Bandung Hidup Baru Putra, grup Hiba Utama nge? Ini kok Bandung karena sini di bawah utama, di bawah utama diri kalau modelnya orang duit bis, ini kan nak jenengannya podo kan salah satu harus ditambahi Pasik kan kan bis merdeka Kebumen nanti kan kebumen ditambahi tetap merdeka podo kan itu baru itu baru itu yang gantung ya itu baru putra itu kok jenengnya orang oleh podo Nek jenengan ajim Nek nak sesegurit lho ini ku mesti ngerti jenengan gulai Pak Slamet Diarjo ini ku nggih nyimpen foto-foto dalemnya senepo ini perapatannya mbak susah ini ku ngidul kurang lebih mbak tengah 100 meter sampai ke takon ini Pak Slamet Diarjo ini pengurusnya itu baru nunggu sengomanya foto-foto anggar bis kecelakaan sing ngurus niko sih kan nanti di foto nah ini cukup lengkap nih ini namanya Pak Slamet Diarjo anak Elanang jadi LSI di Terminal Purworejo kalian dipolongi kan? Oh nek tau, jenderaan takon itu mesti ketemu aku ya datanya udah di real? Mudah-mudahan pingin kalau takon sama Pak Slamet sih orang itu bisa sih mau ketemu aku jadi sehat iya pensiunan Koramil namanya Slamet Diarjo, takon men sing joko iku baru sumber alam ngoten ngerti. Nggih. Ayo takon kan nang kene dadi anggar jenengan takon iku ora usah takon yo wis mesti ngerti kabeh.
Tangerang, Slamet, Sidoarjo, Tenepo. Saking gen toko jamu air mancur nang ngidul paling sekitar 70 meter. Ini tadi tegak nggih, Pak. Nggih, tadi nek nang mriko jenengan nang kuwi mungkin tekan omah pun nonton gambar-gambar e piye. Nggih. Ruang tamu niku gambar-gambar bis. Kawan yang ngurusi itu baru secara harga kecelakaan tak kan mana pak selamat kan ngurus lah. Ya mereka nanya itu baru mereka tutup apa bangkrut apa seperti ini kata Pak Himawane kengin penyakit gede campur banyu nesu itu gede campur banyu akhirnya dipatrake Pak Yudi dia saya ngurusi Pak Yudi ye intinya kan ini kok bareng nah nesu ini. Bukan keluarga. Wong arane kan itu baru bangkrut. Lah sing yang sudah tidak layak dibangun nanti itu. Tapi kan sing layak dibangun atau mungkin anune kan mesti kan sumber ya. Nek dino kan rukun-rukun lah. Enggak wong ngandake itu baru bangkrut tak gede itu. Terserah nek wong ngomong nek kula kan ngerti. Bukan bukan karena bangkrut karena Pak Dinawan Hambalin itu naik jengkel, jadi campur banyu dan kan bahkan itu jengkel akhirnya jadi yang baik Jakarta, teng Sunter, Kodomoro, wawane niku teng Jakarta, teng Astra, kalau sih teng terbun-terbunan mero Pak Imawan ini saat ini pun balik ke California terus Bapak Gading, itu saat ini Bapak Gading Jakarta. Ini sejarahnya panjang sebenarnya. Apa? Sejarahnya panjang. Aku lo sumber alam pertama kali ngedal aku lo pun pun tang beriko. Sama nih kak. Bongkar pasang aja ini. Pernah mbak temen dari kok oli ini mirinnya banter nih kuma lepe nending rapat dan lain-lain dan ini kuma jari terus lewat pun di sini mas pak gabus yang kandel pak gabus itu pakai ini gini apa? Iya dari ini kuma lem kalau nembe di set kan ini, di ngeset buat ini di ngeteng-ngeteng ke di tempel-tempel terus